Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya memperkenalkan channel kami. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata kurang bagus. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, banyak umur dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diangkat derajatnya, bila sakit segera sembuh, janganlah penyakitnya. Oke lah teman-teman, kami malam kali ini ingin menyiapkan menu malam buat majikan Hongkong. Masak timun, lemur, daging sapi, dan cabai merah ya teman-teman. Oke. Oke lah teman-teman, dan bahannya ini jamur. Jamur kancing ya teman-teman. Satu buah ketimun dan cabai merah, ini bawang putih, jahe, daun bawang. Oke, kita potong dulu daun bawangnya. Kita potong jahe. Sisihkan dulu. Malam malam ini menunya steam ikan dan masak timun daging sapi ya teman-teman. Potong cabenya. Buang bijinya, teman-teman. Ini bijinya nggak mau. Kalau orang Hongkong tuh bijinya nggak mau ya. Sekarang potong timunnya. Ini saya pakai daging sapinya, daging sapi Brasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita potong timunnya. Sapinya pedas banget. Nggak mau ininya apa bijinya itu. Kasih garam, lalu kita tutup kecil. Oke, potong jamurnya. Jamurnya tuh kita potong dulu ininya, buang bawahnya.
Oke, satu potong buah, kasih garam, oke, lalu cuci bersih ya, Tony. Oke, kita steam ikannya selama 7 menit ya, teman-teman. Oke lah, teman-teman. Sekarang kita buat untuk topping sausnya ya, teman-teman, bumbunya ya. Saya kasih 1 sendok teh tepung maizena. Kasih 1 sendok makan Hoyao oyster sauce ya, teman-teman. Kasih setengah sendok teh Royco, 1 sendok teh gula, kasih lada, dan kasih air sedikit. Oke. Oke lah, teman-teman. Oke lah, teman-teman. Ini ikannya kasih minyak panas. Lalu kasih si yao. Oke, ini airnya masak. Masak bumbunya dulu, jahe sama bawang putih dulu. Jangan lupa kasih cabai ya, teman-teman. Oke, sekarang masak daging sapinya ya. Oke, masukkan jamurnya. Masukkan bumbu tadi, bumbunya tuh nanti belakangan ya, teman-teman, soalnya kan kalau dimasukkan sekarang itu nanti bumbunya terlalu matang ya, jadi kurang fit ya. Tadi ini tadi sambal ya, teman-teman, udah siap pakai ya nih ya. Oke, sekarang masukkan lemon, masukkan cabai, daun bawang, oke lah, teman-teman, cukup di sini dulu desa kali ini. Edisi menyiapkan menu malam, simple, praktis, cepat. Masak jamur, ketimun, dan daging sapi ya, teman-teman. Oke, semoga video saya kali ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, jangan lupa dukung channel kami.
channel Fatimah Kitchen. Mohon di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Dan steam ikan ya teman-teman. Oke.